Sederalun Tim Resmo Pegasus Polres Jeneponto berhasil meringkus terduga pelaku tindak pidana penipuan. Pelaku berinisial AH mengaku bisa meloloskan korban Erwin Purnomo dalam seleksi calon TNI Angkatan Laut. Berikut informasi selengkapnya. Sederalun Tim Resmo Pegasus Polres Jeneponto berhasil meringkus terduga pelaku tindak pidana penipuan. Pelaku yang ditangkap berinisial AH berusia 47 tahun yang mengaku bisa meluluskan korban Erwin Purnomo berusia 23 tahun dalam seleksi calon TNI Angkatan Laut. Harga yang dipatok AH pun tak main-main. Ia meminta uang sebesar 79 juta rupiah kepada korban. Setelah membayar 79 juta rupiah, ternyata Erwin Purnomo tak lulus dalam seleksi calon TNI Angkatan Laut. Merasa ditipu, korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jeneponto. Tim Resmo Pegasus Polres Jeneponto kemudian berhasil menangkap AH di tempat persembunyiannya di Kampung Tamarunang, Kecamatan Binamu pada Kamis 16 Maret 2023. Kasat Reskrim Polres Jeneponto AKP Supriyadi Anwar membenarkan penangkapan tersebut. Sempat terjadi drama saling tarik-menarik antara polisi dan istri pelaku saat penangkapan.